Fresh kita tak ada sesi produk. Fresh kita tak ada sesi produk. So minggu ni kita ada sesi penceritaan tentang produk. Kangen, Kangen Water, Kangen Machine, teknologinya. Dan juga kita akan juga menceritakan sedikit tentang bisnes. Dan saya diamanahkan pada malam ni mungkin membuat sedikit penambahan dalam sesi bisnes. Hopefully saya dapat berikan yang terbaik lah. Sebab sebenarnya untuk sesi bisnes tu bukanlah untuk anda juga. Sebenarnya untuk saya sebenarnya. Supaya saya istiqomah sentiasa dalam perjuangan Kangen, insyaAllah. Alright, so terima kasih semua. Jadi seperti biasa saya akan sharekan kita punya slide. Dan seperti biasa, of course disclaimer. Kangen Water bukanlah air yang merawat. Alright, Kangen Water bukanlah air yang merawat. Dan teknologi Kangen ni memang teknologi yang awesome. Alright, so malam ni kita akan buat Kangen demo. Tapi Kangen demo bukanlah saya buat demo titik-titik tu, tak. Yang tu boleh datang dalam sesi-sesi sifu-sifu yang lain. Okay, dalam sesi saya lebih mengulas, mengolah penceritaan tentang air Kangen dan sebagainya. Alright, so dan of course malam ni kita bercerita lebih lanjut seperti diamanahkan. Jadi saya suka mulakan cerita Kangen ni dalam kehidupan saya, dalam kerjaya saya, dalam kehidupan seharian. Bila saya jumpa orang, bila saya ada peluang bercerita pasal air, bercerita pasal Kangen, saya always teringat apa yang diceritakan oleh sifu-sifu yang terdahulu. Mereka selalu pesan, Fendi, kenapa kita wajib dakwah tentang air dan dakwah tentang Kangen ni? Alright? So, sebab air dan kehidupan memang tak boleh pisah. Air ni, tuan-tuan, tuan-teman sekalian, tuan-tuan tu macam nak terjual pula. Eh? Okay, kita teman-teman. Okay, teman-teman. Okay, so air ni teman-teman, dia adalah benda yang wajib dalam hidup kita. Kita mungkin boleh tak makan 2 minggu. Tak ada masalah. Kita still boleh survive. Asalkan kita tak putus air. Nak tunjuk betapa air itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan kalau orang yang dehydrated, orang yang tak cukup air dalam badan, apatah lagi air yang dia minum tu pula bukan air yang bersifat good water, mereka akan alami sangat banyak penyakit. Alright? So, teman-teman, hari ini kita tahu badan kita ni, sebenarnya kalau kita faham badan kita ni, kita akan fikir, macam mana badan kita ni? We are water man, we are water woman. Kita ni 70% air. Mata kita air, otak kita air, hati kita air, muscle, semua ni air. Maksudnya air tu benda yang sangat penting. Tapi yang selalu kita diajar oleh dari dulu lagi, you are what you eat, we are what we eat. Kita apa yang kita makan. Tapi jarang sangat kita dengar, we are what we drink too. Alright? So, teman-teman hari ni, bila cerita tentang kesihatan, of course lah zaman-zaman pandemik ni, sebenarnya, of course kita kena jaga SOP. Kalau anda perlu rasa vaksin, anda vaksin. Tapi sebenarnya itu hanyalah benda pada saya kosmetik. Alright? Kosmetik je. Sebab yang paling penting, soal anda katalah terlanggar SOP. Ataupun dah jaga SOP dah. Tapi Allah nak bagi juga. Sebenarnya Allah nak bagi tahu teman-teman, suka tak suka, 7 benda ni lah yang kita kena jaga, yang Dr. Romy Shinya pesan, seorang doktor pakar usus terkenal dunia. 7 kunci ni, kunci emas ni, kalau kita jaga, insyaAllah apa pun penyakit termasuk COVID, kita tidak terkesan sangat. Tak terkesan tu nanti macam tak best pula kan. Sebab Allah nak bagi sakit dapat juga. Tapi insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, kalau kita sangat menjaga benda-benda ni, sakit kita tu sakit juga kalau Allah nak bagi ujian. Tapi tidak terlalu terkesan macam kalau kita tak menjaga kesihatan.
Okey, sebab apa tuan-tuan hari ni suka tak suka, kita kena percaya. Kalau orang tanya kita, kau sihat ke kau sakit? Saya optimis teman-teman, zaman moden ni tak ada orang pun 100% sihat. Mesti ada benda yang dia ada lah. Migrain ke, walaupun kadang-kadang mesti ada lah. Eh, sakit perut, kadang-kadang dia sihat. Tapi tiba-tiba salah makan dia sakit. Okay, tapi ramai orang hari ini, kalau kita sebut cerita kesihatan, ramai orang insyaAllah ada juga yang lebih 90% sihat. Alhamdulillah. Ada orang yang tiga suku dia sihat. Okay, maksudnya dia dah ada simptom-simptom ke arah penyakit. Ada orang 50-50. Ini bukanlah nazak. Tak, ini bukan cerita nazak. Eh. Ini 50-50 ni maksud dia, dia dah ada penyakit-penyakit. Dan orang Melayu ni dipanggil penyakit berangkai. Tiga serangkai. Okey, penyakit yang kalau satu kena, mulalah tu pula, ini pula, macam-macam. Dan yang paling menakutkan, ada yang dalam keadaan sangat kritikal. Bukanlah bermaksud dia dah masuk ICU, tak lagi sebenarnya. Alright. Tapi mereka ni dalam keadaan bergantung sangat pada ubat. Jadi teruklah tu. Dan sebenarnya, apa pun keadaan kita, kita tetap 100% berisiko untuk sakit. Tetapi sama ada simptom tu teruk atau tidak, bergantung cara kita menjaga kesihatan secara holistik. Alright? So, mungkin Dr. Nomi Shinya. Saya suka Dr. Nomi Shinya ni sebab beliau seorang doktor, seorang profesor, seorang writer, menulis buku yang dicetak jutaan unit dah. Cetakan. Alright? Even buku penulisan pertama beliau ni, dalam masa 2 bulan pertama keluar di pasaran, 1 juta unit buku terjual. Nak tunjuk bangsa Jepun, bani Jepun ni, bani yang sangat membaca. Ada orang kata bangsa Jepun ni membaca buku 30 buku setahun. Alright? Tapi orang Melayu dia terror. Dia baca buku 14 muka surat setahun. Tak habis-habis pun. Okay? So tuan-tuan hari ni, beliau seorang seorang lecturer, profesor, seorang doktor, seorang writer, seorang surgeon, seorang inventor. Beliau orang yang membuat satu kolonoskopi teknik yang dipanggil sebagai the Shinya teknik. Dan sepanjang kerjaya beliau dan tim beliau ni, beliau telah perform lebih hampir 400 ribu kolonoskopi. Pendek kata, Dr. Romi Shinya ni, kalau dia tengok dia gambar usus orang tu, dia dah boleh bayangkan apa penyakit yang ada pada orang tu. Sebab tu tuan-tuan, teman-teman, Nabi pernah berpesan yang kita biasa dengar, penyakit berpunca daripada perut. Dan secara spesifik, Dr. Romi Shinya mengesahkan penyakit berpunca daripada usus. Usus yang sehat, kita kurang atau tak ada penyakit. Usus yang tidak sehat, kita memang banyak penyakit. Maksudnya usus tu kotor dan sebagainya. Alright. So, yang paling menarik juga dalam Dr. Nomi Shinya ni, beliau punya satu buku, buku pertama beliau, Diet for the Future Will Prevent Heart Disease, Cure Cancer, Stop Type 2 Diabetic. Kenapa saya suka buku ni? Sebab buku ni lah yang membawa saya ke dunia kanker lebih mendalam. Sebab saya datang daripada keluarga yang kaya, lagi diperkayakan dengan penyakit. Oh, lupa nak kenalkan diri. Nama saya Zali Effendi Ruzali. Panggil saya Effendi. Dan saya anak jati, membesar lama di UK, Ulu Kendong, Rembau, Negeri Sembilan. Alright? So that's why saya suka baca buku Pasang Putih ni. Alright? So, teman-teman, jadi saya ni datang daripada keluarga yang kaya, lagi diperkayakan dengan penyakit standard orang Melayu kita, iaitu betis mati, diabetes. Diabetes. Alright? So, apa berlaku ni teman? Saya ada mak yang diabetik, arwah ayah yang diabetik, mata dia tak nampak, dah kabur, kemudian buah pinggang dia rosak, dah resis, balik dah resis, dia kena stroke, koma 2 malam, dah meninggal. Saya ada 6 beradik termasuk saya, semua diabetik kecuali saya. Alhamdulillah takat lagi ni. Mudah-mudahan tak kena lah. Jadi teman, apa yang saya nak share adalah, mak saya selalu cakap, Sandy, kau ni kena jaga. Umur 30-an,
mak dulu, arwah abah kau dulu umur 30-an kena betis mati ni, sampai mati abah kau betis mati. Even arwah abah saya ada 5 beradik, 4 meninggal dunia komplikasi betis mati, seorang dia masih hidup, abang beliau. Itu pun sebab isterinya adalah, mak saudara saya itu adalah nurse, staff nurse. Saya rasa kalau mak saudara saya itu adalah cikgu macam mak saya, habislah. Kut, Allahuakbar. Alright. So, teman-teman, hari ini saya terbuka mata macam mana menjaga diet, dan dalam buku ni juga menceritakan tentang kangen boleh prevent heart disease, cure cancer dan stop type 2 diabetic. Itu yang saya cakap tu. Maknanya diabetic ni nombor satu dia bukan penyakit keturunan, sebab saya buktikan saya tidak ada diabetic, alhamdulillah setakat hari ini. Dan nombor dua, benda tu boleh hilang. Macam mana Sifu Lokman kita yang tidak lagi bergantung kepada ubat diabetik. Alright. So, teman-teman, hari ini 45 tahun perempuan breast cancer kronik, apa, sangat kronik dia punya sembelit, dan kesan dia orang tu ada kanser sebab najis yang ada pada usus tu. Alright. Tapi apa yang berlaku, teman-teman, setelah menjaga makan, minum air kangen, okay, ada pantang larang makan dia, alhamdulillah orang ni sihat. Jadi membuktikan kebenaran cakap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyakit berpunca daripada perut. Anda jaga usus anda bersih, usus kita bersih, kita akan jadi sihat insya-Allah. Alright. So, teman-teman, hari ini apa pesan Dr. Romi Sinyal? Nombor satu, good diet, jaga makan. Sangat penting jaga makan. Nombor dua, good water, air apa yang kita minum, sangat penting. Nombor tiga, teman-teman, regular elimination. Dan mengikut Dr. Rumi Sinyal, kalau kita makan 2-3 kali sehari, kita buang air sekali je sehari, percayalah, kita dah ada simptom untuk akan ada penyakit. Dan benda ni, pernah seorang kawan saya 10 tahun lepas, doktor juga bagi tahu, friendly, kalau kau makan 3 kali, kau kena buang air 3 kali. Pas, contoh mudah tengok baby. Baby menyusu, baby buang air. Baby menyusu, baby buang air. Maknanya, baby tu usus dia sihat. Tapi kita tak. Alright? Sebab kita kadang-kadang, saya pernah jumpa orang, makan 3 kali sehari, 3 hari tak buang air. Teruk tak? Teruk gila. Alright? So, teman-teman, hari ni, moderate exercise. Kena exercise. Okay? Kena ambil vitamin D. Vitamin D, cahaya matahari, pagi-pagi. Kena ambil. Kena berjalan. KKM menyarankan 10,000 kilometer. Betul tak? Alright? So, kemudian rehat yang cukup. Tapi bila kita rehat yang cukup ni, saya suka dengan Dr. Romi Sinyal ni. Nombor satu, beliau menyarankan untuk tidur pakai mask. Ini bukan Dr. Romi Sinyal. Ini daripada American Anti-Cancer. Kalau anda nak rasa sihat, anda tidur 10,000 kilometer, banyak pun 10,000 step. sorry. Macam aku rasa macam banyak je perjalanan. Okay. So hari ni, teman-teman, anda kalau anda nak rasa feel badan lain macam, cuba anda amalkan setiap hari, bermula malam ni, kalau anda tak pernah amalkan, tidur tutup mata macam ni. Dan tidur dalam keadaan bilik tu gelap, tutup mata, dan anda feel selepas 7 hari apa anda rasa. Alright, ini saya belajar dengan American Anti-Cancer. Dan yang paling penting, Dr. Romi Sinyal ni, kadang-kadang kita tengok bangsa Jepun ni, dia lebih Islam di segi tata cara hidup berbanding orang Islam yang lain. Sebab apa? Sebab kalau saya juga pernah tengok dokumentari dunia Jepun ni, pelajar-pelajar, budak-budak pelajar Jepun, bila waktu lunch hour tu, masing-masing bawa keluar bantal, masing-masing tidur setengah jam atas meja masing-masing. Budak sekolah. Dokumentari ni saya tengok sendiri. Dan bila saya baca buku Dr. Romi Sinyal, beliau memang menggalakkan semua staf beliau tidur setengah jam waktu lunch. Ataupun dalam Islam dia panggil tidur qailullah. So, tuan-tuan, kalau kita tengok, teman-teman, hari ini bangsa Jepun sangat menjaga apa yang sepatutnya kita orang Muslim buat. Alright? Kemudian kita bernafas dengan betul. Alright? So, bernafas dengan hidung, keluar dengan mulut. Kita pernah tengok tak
kita bernafas pakai apa, keluar pakai apa. Tak nak fikir kan? Ha, hidup qaidullah. Okey, betul lah. Okey. So, kemudian joy and love. Okey, yang ni paling seronok sebab kalau dalam hadis qudsi, saya bukan ustaz tau. Saya baru nak start je ni. Bukan ustaz, saya baru nak start. Okey. So, dalam hadis qudsi, kita selalu belajar Allah mengikut sangkaan hamba-hambanya. Kalau kita happy, kita enjoy, kita positif, yang datang tu pun positif insya-Allah. So law of attraction, kadang-kadang ada setengah cakap law of attraction. Okay? So sebab tu dalam kajian Dr. Zumi Shinya, bila kita enjoy dalam hidup, tak pernah fikir stres. Lepas tu dalam Islam kita pelik tau. Islam ni kalau orang orang faham, macam pelik. Tapi tak pelik sebenarnya. Sebab dalam Islam, kita dapat nikmat pun kita bersyukur. Kita dapat ujian pun kita bersyukur. Alhamdulillah. Kita bila kita demam, alhamdulillah aku demam. Pernah cakap tak macam tu? Alright? So, kena buat tu. Sebab bila kita happy, cepat dia kita elok insyaAllah. Dan kita jarang kena. Betul, orang yang happy-happy, jarang kena penyakit. Orang happy-happy, always nampak awet muda. Macam saya. Satulah lebih kurang. Okay? Ramai orang cakap, Cik Fendi, kau umur 28 tahun lah. Betul. 28 tahun pada 14 tahun yang lalu. Okay? So, teman-teman hari ni, kita pergi pada good water. Sebab isu malam ni tentang air kangen. Okay, kangen water. So, kita faham apa maksud good water. Dan bila sebut good water, bermaksud dia ada bad water. Apa good water, apa bad water. Okay, kita cerita sekejap lagi. Okay. So, water is our best friend for life. Dan body kita ni 70% air. So, apa yang kita isikan dalam 70%? Sebenarnya, apa yang kita makan 30% je. So, mana penting? Jaga makan ke jaga minum? Mana penting? Bila dengar macam ni, oh, jaga minum lah penting Cik Fendi. Tak, dua-dua penting. Sebab kalau anda jaga makan, jaga minum, ada chances dapat 100%. Walaupun tak dapat 100%, at least ada chance dapat mungkin 80-90%. Okey lah tu. Tapi kalau anda tak jaga makan, tak jaga minum, memang fail lah. Jawapannya, okey? So, teman-teman hari ni, dalam buku Dr. Batman ni, saya sangat suka sebenarnya. Kenapa saya suka? Sebab dalam buku Dr. Batman ni, teman-teman, beliau menceritakan your body's many crush for water. Dan anda kalau ada peluang, bacalah buku ni. Ada yang kata, Cik Fendi, saya pernah baca tapi tak faham. Jawapan saya simple je. Dulu Cik Kusir cakap apa? Fendi, aku suruh baca, aku bukan suruh faham. Tapi lama-lama insyaAllah kita faham. Sebab buku ni buku simple insyaAllah. Alright? So, teman-teman hari ni, talks in, talks out. Okay, saya belajar benda ni juga. Saya dalam hidup saya bukan doktor tau. Saya bukan doktor, saya bukan ustaz, baru nak start. Alright? So, apa yang saya belajar dengan sebab saya ni lah. Kita ni, saya suka belajar apa tau. Saya selalu dinampakkan macam ni. Perubatan tu adalah milik doktor. Tapi kesihatan milik kita. Apa maksud dia? Bukan milik kita. Kita yang pilih kita nak sihat atau kita tak nak sihat sebenarnya. Kita yang pilih. Doktor ni bagi saranan je. Awak kena ambil rawatan ni, awak kena ambil ubat ni, awak kena makan ni. Sebenarnya kita yang pilih. Tapi at the end, kesihatan tu milik Allah lah. Allah yang bagi. Tapi Allah tak akan bagi kalau kita tak pilih. Kerosakan muka bumi dengan tangan tak berpunca daripada tangan-tangan manusia. Jadi kalau kita tak sihat, cuba cek balik apa punca kita tak sihat. Adakah kita langgar SOP atau sebagainya. Alright. So perubatan milik doktor, kesihatan itu milik kita dengan pilihan kita. Betul. Okay. So dekat sini, kita sebenarnya tanpa sedar banyak toksin masuk dalam badan kita. Tanpa sedar. Tapi yang paling kita tak sedar, berapa banyak yang keluar. Dan tahukah kita cara paling mudah nak tox out? That's why ada istilah detoxification. Sebenarnya detoxification paling mudah adalah dengan air. Lagi banyak kita minum, lagi banyak kita buang air. That's why
Kalau orang yang kurang minum, air kencing dia mungkin warna kuning pekat, warna oren, warna merah pun ada. Tapi bila dia banyak minum, slowly, 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 air kencing dia warna kuning, kuning terang, kemudian warna cerah, menunjukkan banyak benda-benda kotor dalam badan telah mula keluar. Alhamdulillah. Alright. So, teman-teman hari ini, badan kita sebenarnya dia menangis nak air. Badan kita tak sakit. Kita cuma haus. Bukanlah kita haus kat tekak. Tak. Sel badan kita haus. So, jangan rawat haus dengan ubat. Sebab sebenarnya kita kena minum air yang cukup. Saya suka dengan senior Sifu Kakro, saintis kita. Beliau selalu kongsikan 3T3J. Total jumlah type genius timing jadual. Pertama, total. Berapa banyak air kita minum? Saya ambil daripada Facebook KKM. Facebook ni Facebook KKM tau. Jangan cakap saya memandai-mandai. Tak, ni Facebook KKM. So, setiap 50 kilo berat badan, 2 liter air. Ataupun bahasa mudah, 25 kilo berat badan, 1 liter air. Berat badan kita berapa? 75. So, kita kena minum 3 liter air. Tanya balik diri kita, berapa banyak air kita minum dengan berat badan kita? Itu nombor satu. Nombor dua, type air apa kita minum? Good water or bad water? Dan nombor tiga, waktu bila kita minum? Alright? So, teman-teman hari ini, water is the most important substance in the world, but not all water is created equal. Tak semua air itu sama, teman-teman. That's why ada good water, ada bad water. Alright? So, change our water, change our life. Kalau kita beli ikan dalam balang, air itu kotor, ikan tu mula sakit, apa patut kita buat? Bukannya bagi suplemen pil pada ikan tu, tak. Sebenarnya, benda pertama kita wajib buat adalah tukar air. Bila kita tukar air yang bersih, air yang good water, kemudian baru kita bagi suplemen atau makanan, barulah ikan tu lebih sihat. Alright? So, ini yang penting. Change our water, change our life. So, kalau ikan pun kena air, kenapa kita lebih teruk dari ikan? Okay? So, bila cerita pula tentang COVID, berkaitan juga dengan kangen. Okay. Molecular hydrogen therapy for management of COVID-19. Teman-teman, saya bercerita ni based on apa tau? Based on kajian awal yang dibuat oleh KKM ni. KKM ni. Diorang buat kajian. Diorang kaji banyak jurnal. Dan sebenarnya, kalau tanya saya personally, even Sifu Kakros dan ramai geng-geng lama yang dah 5, 6, 7, 8 tahun kangen ni, apa yang KKM baca tu, yang pegawai KKM buat kajian tu, sebenarnya, kami dah baca lama dah. Kita dah baca lama dah. Alright? Kita tahu kenapa dalam kangen tu ada satu sifat dia panggil molecular hydrogen. Okay, so teman-teman, apa kata report tu? Okay, sebelum kita cerita report tu, kita tengok mudah dulu. Kita nak makan buah apple. Contoh, kita ambil buah apple je. Buah apple mana kita nak makan? Yang atas kah? Yang bawah kah? Yang kiri kah? Yang kanan kah? Jawapan dia pasti buah apple yang atas, yang kiri. Sebab kita pandai memilih. Kita tahu pilih apa yang elok untuk badan kita. Tapi isu dia, bila bab air, kita always berpandangan, alah, air Jepun sama je. Teman-teman, air Jepun lain, air Korea lain, air Amerika lain. Siapa cakap air Jepun sama je? Tak, air Jepun lain. Alright? So, don't judge a water by its color. Itu kata arwah pak saudara dekat UK dulu. Okay? Ha. Alright. So, teman-teman, apa dalam kajian klinik yang dibuat oleh pegawai KKM ni? Dalam report beliau, ada berapa muka surat saya tak ingat. Tapi, mereka nak bagi tahu apa kelebihan molekular hidrogen. Dia tak rekomen kangen. Jangan cakap KKM rekomen kangen. Tak. Tapi nak cerita, mereka hari ini mengesahkan pentingnya molekular hidrogen sebagai antioksidan. Bila sel badan kita rosak, antioksidan tu yang menjadikan sel badan kita kembali baik.
Sebab biasanya secara badan rosak sebab apa? Sebab serangan free radical. Terutama bila zaman COVID ni, sel-sel badan tu banyak free radical. Alright? So, yang tu detail nanti kita cerita kat belakang. Okay. Kemudian sebagai apa? Anti keradangan. Sebab tu kalau orang yang kena COVID ni, paru-paru dia selalu rosak. Alright? So, anti keradangan ni boleh diterapikan dengan molekular hidrogen. Dan dalam report ni bagi tahu, molekular hidrogen ada tiga kaedah. Nombor satu, by inhale. Tapi cakap jujur, nak dapat macam ala-ala nap orang asma tu, yang hidrogen, molekular hidrogen punya sangat mahal device dia. Alright? Nombor dua, by tablet. By tablet ni saya tak pasti kat Malaysia, sebenarnya saya tak pernah jumpa lagi. Dan nombor tiga, by water. Water, good water yang ada sifat molekular hidrogen. Dan pada bunny kangen, kami percaya sebab kita buat test. Dalam test yang dibuat oleh Master Seafood John terutamanya, beliau telah test berapa jumlah molekular hidrogen per million. Per ppm. Adalah. Saya tak pandai sebut istilah saintis tu. Itu Seafood Cutlery pandai lah. Alright. Berapa ratus ppm menunjukkan air kangen kita ni ada sifat molekular hidrogen yang sangat banyak yang kita boleh guna pakai sebagai terapi dalam menguruskan isu COVID. Alright? Bukan COVID je sebenarnya, apa penyakit pun. Tapi of course lah, jagalah makan, jagalah SOP semua. Janganlah harap minum air kangen sihat, tapi makan lantak, jangan macam tu. Okay? So, kemudian teman-teman, apa yang berlaku lagi? Okay. So, sebenarnya, bagaimana teknologi ini wujud? Teknologi ini wujud, sebenarnya dia bermula daripada ratusan tahun lagi. Yes, parts per million. Saya dulu belajar account. Saya tak belajar tu. Tu yang tak pandai. Saya sebut tu tahu PPM je. Okay. So, sebenarnya, saya ada air zam-zam yang Allah jadikan sangat hebat. Sebenarnya Allah tu ada. Dekat dua tanah haram ada juga air-air yang sifat dia bagus walaupun tidak sehebat zam-zam seperti di Mexico, di France, di Jerman, di Pakistan. Air-air bawah tanah dalam gua ni orang datang berbondong-bondong bawa botol yang banyak, besar-besar bawa air tu minum dan mereka telah menyatakan bila minum air daripada semua sumber tempat ni badan mereka jadi sihat. Mereka gelar tempat tu sebagai air tu di tempat tu, air zam-zam ni, miracle water, wonder waters, right? So sebenarnya bila saintis buat kajian, semenjak sebelum hujung tahun 1800 lagi sebenarnya, alright, bermulanya kajian tu, kenapa air-air tu hebat? Air zam-zam ni hebat, air di Mexico, Jerman ni hebat. Sebab air ni ada kandungan aktif hidrogen. Dan salah satu yang aktif hidrogen ni lah sebenarnya sifat yang ada pada molekular hidrogen. Jadi air yang lalu di celah-celah batuan, dia ada hydrocharge, charge electric yang menyebabkan sifat air itu berubah menjadi good water. Dan Jepun buat kajian macam mana hydrocharge ni boleh ada dalam bentuk mesin, ada di dapur rumah kita. Tak perlu pergi Mexico, tak perlu tinggal di Mekah, tak perlu tinggal di France. So apa yang Jepun buat, mereka buat dulu teknologi water ionizer nama dia, bersifat mesin besar. Besar almari tuan-tuan, besar almari. Almari kabinet kahwin zaman dulu punya besar dia. RM20,000, RM100,000 harga dia. Tapi hari ini dengan kangen, mereka kecilkan. Dan every sinki dapur rumah kita boleh hasilkan air walaupun mungkin of course tak akan sehebat zam-zam. Mungkin tidak sehebat di France yang Allah jadikan. Tapi at least sifat-sifat tu dah ada. Iaitu engineer ionized water from technology water ionizing machine. Dalam kes ni kangen machine. Dia ada sifat-sifat yang bagus. Antaranya sifat-sifat pH 8.5, 9.0, 9.5 ni di mana mesin ni
menghasilkan air yang ada sifat antioksidan, microclustered alkaline ionized water, dan antioksidan inilah ada sifat-sifat molekular hidrogen. Alright? So, teman-teman, kita pergi go one by one. So, kenapa penting antioksidan? Sebab badan kita ni banyak berlaku oxidative stress. Tekanan oksidasi. Wah, itu bahasa sains tu. Dulu saya pun lari subjek sains. Tak nak masuk makmal. Okay? So, apa yang berlaku teman-teman ni macam ni. Bila kita ni, okay, macam ni eh. Kalau getah, lama-lama kena oksidasi, getah tu akan keras. Kalau besi, dia berkarat. Kalau simen, dia pecah. Okay? Tapi, kalau sel badan kita, macam mana nak tahu? Jawapan dia mudah je. Kesihatan dalaman, kecantikan luaran. Kalau muka tu kecut, muka tu kedut, ha, ada stres lah tu. Oxidative stress. Alright? So, sel-sel badan ni dah mula rosak lah tu. That's why kesihatan dalaman mencantikkan luaran. So, kalau luar tu buruk, sebab dalam tu lagi teruk sebenarnya. Ha, lepas tu, kalau anda pergi setengah-setengah tempat apa tempat kesihatan, dia anda berdiri masa timbang tu, masa timbang tu akan kira nombor satu, berapa berat anda. Nombor dua yang paling best, berapa umur biologi anda. Umur biologi tau. Rupanya umur kita 40. Tapi sebenarnya badan kita dah 70. Overuse. Teruk sangat dah badan kita ni. Alright? So, sebab tu tuan-tuan hari ni, macam mana dalam kanker ni, ramai orang yang dulu muka berkedut, hari ni muka dah licin. Dapat dan ramai orang yang tak minum kangen terutamanya dan tak jaga makan, muka licin, lama-lama berkedut dan berkerut. Okay? Okay. So, bagaimana nak tahu air yang bagus? Okay. Dalam buku Dr. Hiromi Shinyang, beliau selalu ceritakan macam ni. Good water is water with strong deoxidation quality. Itu bahasa UK tu. Okay? Good water adalah air yang ada sifat negative charge. Bahasa mudah negative charge. Zaman COVID ni bagus juga. Bagus juga kena COVID ni. Sebab bukan tak bagus kena COVID. Okay, bagus juga zaman COVID ni. Okay? Sebab orang mula faham pentingnya negatif, tak bagusnya positif. Selama ni positif, positif, positif mindset lah apalah kan. Sebenarnya tak cuma benda kena positif. Ada benda kena negatif. Okay? Termasuk air. Termasuk juga bila cucuk hidung tu kena negatif juga. Kalau tak dia mulalah sedih. Okay. So, apa berlaku teman-teman? Apa yang Dr. Hiromi Shinyang bagi tahu? Air yang bagus, air yang sifat dia negatif. Charge dia negatif. Kalau anda ambil, ini adalah ORP meter ataupun oxidation reduction potential. Sebenarnya dalam air ni dia ada dua jenis cas. Satu cas positif, satu cas negatif. Kalau cas positif bermaksud air tu bad water. Yalah, kalau good lawan dia bad lah, betul tak? Air yang negatif lawan dia adalah good water. So, apa bad water? Kita tengok macam air soda. Air soda, kami pernah test. Sebenarnya air soda yang fresh, dia boleh pergi lebih 500 positif. Yang ni adalah bacaan air soda yang dah berbulan-bulan. Bila kita buka, goncang-goncang, gas dah tak ada. That's why positif dia rendah sikit. Tapi masih lagi positif lah. So, kemudian air pipe. Air pipe, of course, bacaan dia sekitar 300 lebih. Tapi saya pernah test air pipe rumah saya tau. Sungai Buloh, alright. Air pipe rumah saya bawa pergi dekat Top Performance Kangen Center Bukit Jelutong. Saya pakai ORP meter ni, test hampir positif 700. Ish, lain macam ni. Patutlah bila minum tu rasa tak sedap kan. Lepas tu saya buat test klorin. Ya Allah teman-teman, kurang sikit klorin air kolam swimming pool je. Memang oren gelap. Maksud dia, kalau pakai chlorine tester ni, kalau warna oren, maksud dia sangat tinggi chlorine. Very high chlorine. Dan chlorine ni dia memang oxidative agent. Tapi lah lebih kurang.
Alright. So, kemudian air dalam botol. Air dalam botol ni maksudnya sekitar 200. Yang anda pergi dekat sesi minyak, pergi dekat 7-Eleven tu kan. Okay, maksudnya sekitar dalam 200 positif. Tapi kami pernah test, air tu mencecah 500 positif. Kenapa? Sebab botol tu disimpan terlalu lama. Sebab tu berhati-hati. Kalau nak beli air dalam botol, yang kedai tu tak berapa nak laku. Sebab botol tu tak tahulah, setelah tahun lepas ni botol tak habis jual lagi. Alright? Dan sebenarnya teman-teman, kalau tanya kami bandingkan gen, kami tak minum dah air dalam botol tu. Sebab kami nak menghijaukan dunia. Okay? So kita tak layan air dalam botol ni. So benda-benda negatif macam mana? Vitamin C tapi tak sampai pun negatif 100. Green tea tak sekitar negatif 100. Cod liver oil ni bagus sekitar negatif 200. Tapi saya difahamkan jangan minum cod liver oil banyak-banyak teman-teman. Nanti botak kepala sebab duit habis. Alright? So kemudian air kangen. Air kangen teman-teman berapa bacaan dia? Kalau mesin SD501 pernah dibacakan negatif 600. Tapi komen lah negatif 600. Saya pakai mesin JR tau. Sampai sekarang tak update lagi mesin. Mesin JR saya negatif 720. Terror buat. Nak tunjukkan saya pandai jadi mesin. Okay. So nombor dua. Kita tengok negatif 758. Nampak? Aku pakai JR je. Tapi kurang sikit pada KA. Cuma masalah pakai JR ni apa dia? Air tak boleh simpan lama. Dia sangat cepat turun bacaan negatif dia. Alright? So, kemudian kalau air tu ditapis bersih dan kalau sumber air tu pun bersih, macam mana berlaku di Singapura ni? Gambar ni, if not mistaken, tahun 2019. So, maknanya mesin SD tu dah 9 tahun, mesin KA tu dah 4 tahun, masih menghasilkan negatif 900 dan negatif 1100. Dan untuk makluman teman-teman, di Malaysia, air kangen 9.5 nak dapat bacaan negatif 1100 sangat-sangat sukar. Hampir tak ada. Alright? Tapi kalau saya nak dapat negatif 900 tu boleh dapat dengan syarat anda kena tapis air pipe anda tu beberapa kali, beberapa layer. InsyaAllah. Anda maintain mesin kangen dengan betul, ikut time dia, anda akan dapat air yang sangat tinggi negatif dan bila anda bagi orang minum, orang akan komen pada anda. Air apa kau bagi ni? Lainlah air dia. Sedap dia lain, sedap di tekak lain, sedap di lidah lain dan sedap di badan pun lain. Lepas minum seminggu, dua minggu. Cuba. Alright. So, dan ni di US selepas 10 tahun pun masih menghasilkan negatif 800. Okey. So apa kesan minum air yang ada antioksidan? Kesihatan dalaman, kecantikan luaran. Okey. Bagi mereka yang datang kali pertama, dua hamba Allah ni dua-dua sebenarnya adalah sebaya. Diambil gambar pada tahun 2009. Seorang tinggal di Amerika, Western diet. Seorang tinggal di Jepun, Japanese diet plus beliau minum air kangen dah puluhan tahun. Alright? So, apa yang kita boleh nampak kat sini? Nombor satu, tengok rambut. Fokus pada rambut Mr. Oshiro tu. Sebab kalau muka ni, saya pakai ni dia tak nampak sangat. Dia sebenarnya tak tengok muka Oshiro ni, tengok gambar dekat-dekat. Lagi nampak dia lebih kemudahan dia. Okay? Tapi tengok rambut dia. Rambut beliau ni. Okay. Tahun 2009, tengok rambut beliau tahun 2015, rambut beliau tahun 2016, 2017, 2018, even 2019. You just imagine teman-teman, tadi 69 tahun, yang ni 79 tahun. Bayangkan rambut beliau nak jumpa selai uban pun payah tau. Tengok orang sebelah. Okay, tengok orang sebelah. Siapa ada orang sebelah? Okay. Siapa tak jauh sebelah, panggil dia duduk sebelah. Tengok rambut dia. Tanya dia berapa umur dia. Ada uban tak? Teman-teman, nak tunjuk hari ni, beliau ni, sebab tu, Mr. Oshiro ni, kalau anda baca, akhbar bila, saya tak ingat,
Tapi sebenarnya Dr. Hilmi Sinia pernah tulis dalam buku beliau. Mengikut kajian sains, pada zaman moden ni, kalau kita jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan, kita boleh pergi pada usia 120-130 tahun maksimum. Maksimum. Kita boleh pergi. Sepatutlah Mr. Oshiro ni, sebab apa tahu? Orang Okinawa, ha, ni orang Okinawa, Mr. Oshiro orang Okinawa. Orang Okinawa, kalau ditanya, bangsa Okinawa, ha, spesifik, bangsa Jepun Okinawa, kalau tanya mereka yang usia 100 tahun, mereka akan cakap, kami nak hidup lagi 20 tahun. Wih, confident level tinggi tau. Orang kita umur 50, 70 mati kot, dia kata. Ha, tapi orang Okinawa, bangsa Jepun Okinawa, umur 100 tahun di interview, kami nak hidup lagi 20 tahun. Confident level sangat tinggi. Sebab mereka sangat jaga makan, di penghujung betul ajal milik Allah. Tapi kalau kita jaga, Allah tak bagi, Allah bagi. Sebab kita pilih, Allah bagi. Ha, yang penting kita pilih. Tapi kalau kita pilih lantak makan pizza dekat San Francisco hari-hari, lepas tu minta sehat, payah. Okay? Sesekali tak apa, Sifu. Eh? Okay. Alright. So, seterusnya, okay, tengok juga muka Kak Yan ni. Ah, muka Kak Yan ni best. Muka Kak Yan ni, bayangkan, orang yang tahun 2000, siapa tahu kisah Kak Yan, eh? Saya tak nak cerita kisah Kak Yan ni. Masih Sifu Kak Yan kita ni, kalau saya cerita, saya pula yang menangis sekarang. Dia relax ya, muka dia. Okay? So, sebab Masih Sifu Kak Yan ni, kalau kita kenal, kita tahu kisah beliau, beliau ni sampai tahap bukan merangkak tau, mengesot. Punya tak larat nak bangun, mengesot. Tuan-tuan, tapi hari ni pusing dunia. Hebat tak hebat dengan izin Allah Ta'ala. Alright? So, tuan-tuan, tengok Masjid Sifu Zahid. Berapa umur kakak sebelah beliau tu? Umur beliau 52. Kita mesti cakap, oh umur yang kakak sebelah tu dalam 58 kot. Tak. Umur ni berapa? Dalam 65 kot. Tak. Sebab umur mereka ni adalah 76 dan 82 tahun. Alright? Ini gambar lama ni. Gambar baru pun update masih nampak. Gambar sekarang dah 86 tahun. Tapi kalau tengok gambar betul, tak macam umur 86 tahun. Dan masih lincah lagi. Alright? So, ini nyonya dari Taipeng. Ha. Mula dah cakap Cina keluar ni. Okay? Ini nyonya dari Taipeng. Ah, kalau tanya satu orang, dia cakap ini muka selupa 60 tahun punya muka. Tapi bayangkan 2014 start minum air kangen, 2016 2 tahun minum air kangen. Lu tengok ah, tahun 2017 3 tahun minum kangen, apa jadi? Apa macam dia punya muka? Selupa artis Hong Kong lo. Michelle Yeoh pun kalah. Oh. Alright. So bayangkan yang ni sebenarnya adalah gambar pada usia 42 tahun. Ini gambar studio, make up. Betul tak? Memanglah cantik. Tapi cantik-cantik pun, muka macam ni, dalam tempoh 5 tahun, jadi muka macam ni. Weh, lain macam oh. Alright? So, dan ini wajah beliau 2 tahun lepas tu. 2 tahun lepas gambar studio tu. Alright? Ini wajah beliau. Bersama Sifu Kak Yan kita. Dan bayangkan yang paling saya suka highlight tentang Master Sifu Dokus ni, ni tengok gambar studio tadi 2017 dengan gambar ni 2017 November. Saya ambil gambar beliau ni personally. Teman-teman, macam mana licinnya muka dia dan macam mana muka selepas 2 tahun yang kalau tadi tahun 2012 42, yang ni campur dengan 49 tahun. Alright. Kalau tengok 2021, rasanya lagi awet muda kot. Dan berat Master Sifu Dokus ni sekitar 50 kilogram. Patutnya minum 2 liter per day kan? Betul tak? Ataupun banyak-banyak pun 3 liter kot. Tapi tahukah anda nak dapat wajah yang cun melecun macam ni tanpa make up, beliau minum 5 liter per day. Hebat teman-teman. Toxin, toxout. Memang badan cantik,
solid, insyaAllah tak ada penyakit. Alhamdulillah. Alright. So, kemudian yang ni sahabat saya, Mrs. Betty. Alright. Nenek beliau baru minum kangen. Nenek beliau 6 bulan lepas minum kangen. Totally different. Alright. So, kemudian yang ni makcik Zainah, kakak Zainah. Makcik Zainah umur 46, kakak Zainah umur 55. Beza, sangat beza. Kemudian, yes, ini kita punya sifu. InsyaAllah sini sifu akan datang. So, Mr. Gout, go out. Ini Mr. Gout, ini Mr. Gout, go out. So, 20 kilogram hilang dalam masa 40 hari. 20 kilo, 40 hari. Berapa banyak beliau minum? 6 liter per day. Tengok muka, tengok muka, dan dulu gout, hari ni go out. Alright. So, ini Sifu Syah kita, Kuala Terengganu. Okay. So, kemudian, orang tanya, macam mana Sifu Syah minum 6 liter per day? Perut dia tak kembung ke? Patutnya minum banyak, perut makin buncit. Ini perut makin kurus. Tengok Sifu Syah. Minum banyak, perut kurus. Orang minum banyak, perut buncit, perut kembung. Kembung air. Teman-teman. Okey. Macam mana Sifu Dokus? Berat 50 kilo. Macam Sifu Dokus kita minum 5 liter per day. Weh, dia ni telan air ke? Air tu meresap. Okey, teman-teman. Apa yang berlaku adalah sifat air kita ni sangat halus. Dia akan terus masuk ke dalam sel-sel badan juga sebenarnya. So, toxin talks out. Alright. Konsep toxin talks out ni memang wujud sebenarnya. Alright. So, sel badan kita ada aquaporin. Ada pintu-pintu sel yang sangat halus. Di mana air-air yang good water ni saja yang boleh masuk dan flush benda-benda kotor dalam sel badan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan nak buktikan macam mana air ni sangat cepat memberi kesan pada badan kita kalau kita minum dengan cukup dan minum air good water. Okey, kita tengok gambar sayur ni. Sayur ni dah nak mati dah. Dah kering dah. Alright. Dah layu dah. Dan dia minta air. Dengar tak dia menyerit? Air. Okey, dia menyerit tu. Saya dengar. Okey, walaupun dulu dia menyerit. Saya dengar dah. Okey. Teman-teman, kita letak air kangen. Alright. Kemudian, orang Amerika ni rakam. Pukul 10 malam, dia start rakaman. Okay? Dan video ni dipantaskan. Anda boleh pergi YouTube, cari tentang video ni. Tengok video ni telah dipendekkan selama 3 minit lebih. Alright? Sebab rakaman tu 9 jam. Jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Dan dipantaskan video tu. Sebab nak tengok macam mana sayur tu hidup kembali. Yang nazak tadi tu. Nazak daing. Daing tu nazak. Sayur nazak. Pernah jumpa tak? Kita ajar dia mengucap. Okay? So, teman-teman, apa yang berlaku teman-teman hari ni? Lampu dipadamkan, TV dipadamkan. Mak Saleh ni tidur dengan wife dia. Dan beliau biarkan review apa video tu merakam. So apa berlaku? Pay very close attention kepada daun-daun sayur tu. Tengok teman-teman betapa cepatnya sayur ni berkembang. Hidup. 4:30 pagi, 5 pagi, 5:30 pagi, 6 pagi, 6:30 pagi, 7 pagi. Alright. So teman-teman bayangkan sayur yang dulunya nazak dalam masa 9 jam dia menjadi balik sangat hidup. So, teman-teman, yang ni nak tunjukkan. Okay. So, nak tunjukkan teman-teman, hari ni, kalau kangen water can do this to plants. Tengok gambar kentang tu pula. Gambar keladi tu. Alright. So, apa beza 4 jenis air? Dibiarkan. Dan kalau kangen water can do this to plants, then imagine what it can do for you. Sebab tu hari ni, nak minum kangen ni, nombor satu minum istiqomah,
dengan cukup dan berterusan, dan minum air yang fresh kalau boleh. Alright? Of course lah, jagalah makan. Okay? Kalau anda tak jaga makan, anda dah hilang 30%. So, kalau anda jaga makan, okay lah, makan tak boleh jaga sangat. Siapa boleh halang makan mie mamak? Sedap kan? Makanlah mie mamak tu sesekali, tak ada masalah pun. Tapi jangan pagi, petang, siang, malam mie mamak. Alright? So, apa berlaku teman-teman hari ni? Anda jaga makan, anda jaga minum, anda jaga kesihatan, jaga SOP. Alright? InsyaAllah kita sehat. Sebab tu teman-teman hari ni di penghujung, ramai orang kurang faham. Atau kalau tanya saya, pada saya salah faham. Dia bukan kurang dah, salah faham. Sebab bila sebut kangen, alkaline. Sebenarnya salah faham tu betul, tapi lebih tepat kurang faham. Sebab dalam kangen, dia bukan isu alkaline tu. Alkaline tu hanyalah sebahagian daripada sifat yang nombor tiga. Yang nombor satu yang penting adalah antioksidan tu. Sebab tu nak minum air kangen ni fresh from machine. Nak minum fresh from machine, kena ada machine. Alright? So, teman-teman hari ni, kenapa perlu minum air alkaline? Kita nak menyeimbangkan blood pH. Bila kita jaga makan, kita jaga minum, blood pH kita seimbang. Okey, apa blood pH orang sihat? Blood pH orang sihat sekitar 7.365. Ataupun ada orang cakap antara 7.3 ke 7.4. Lebih 7.4 alkalosis. Kurang 7.4 asidosis. Lebih pun banyak penyakit, kurang pun banyak penyakit. Tetapi mengikut doktor yang saya bertalaki, Fendi, nak dapat alkalosis ni sangat rendah chances. Melainkan kau minum baking soda tu 3 liter hari tu. Ha, kau memang alkalosis. Kau minum baking soda 3 liter. Baking soda tau. Dia very high alkaline. Kau minum 3 liter hari tu atau mungkin 1 liter pun cukup, kau kena alkalosis. Tapi nak dapat asidosis ni sangat ramai. Ramai orang yang ada penyakit, punca dia asidosis. Alright? So, even arwah mak saudara saya, masa beliau tengah nazak, kena kanser, kanser apa masa tu eh? Dia bukan limpa. Kanser pankreas melebat ke hati. Saya baca dia punya blood pH report 7.29. Teman-teman, blood pH 7.29 adalah blood pH orang kanser yang dah nazak. So, adakah anda nak tunggu blood pH anda macam tu baru anda nak cari air kangen? Fikir-fikirkanlah. Alright? So, teman-teman hari ini, sebab tu kena pilih minum air yang betul, dan kami recommend air kangen sebab dalam teknologi water ionizer ada banyak model. Kenapa kami recommend kangen? Bukan sebab kami buat kangen, no. Sebab orang kangen ni dia bukan tak sup kangen sebab dia buat kangen, tak. Kami membaca, teman-teman. Kami baca buku. Sebab nak beli teknologi water ionizer, dia ada spek. Nak beli kereta, kereta yang sedap, kereta yang selesa. Takkan nak cakap, Fendi, saya beli Myvi, saya punya kereta Myvi tu adalah sama macam mana mak saya yang pakai kereta BMW 7 Series. Mana boleh sama? Dah tentu Myvi dengan 7 Series tak sama. Apatah lagi Myvi dengan Rolls-Royce. Alright? So, memang tak sama. Sebab tu harga dia pun lain. Jadi, kalau anda jumpa teknologi macam kangen tapi harganya murah, anda perlu bertanya dalam hati. Takkan bagus harga murah kot. Kalau kereta yang bagus pun harga dia mahal. Alright? So, teman-teman, seterusnya apa dia? Okey, dalam buku Dr. Romy Shinya ni beliau bagi tahu kangen water is considered the very best of drinking water. Cuma dalam kes ni saya tambah kurungan.
from machine. Tak naklah, takkanlah air kangen lebih daripada hebat daripada apa yang Allah jadikan, betul tak? Tapi from machine, dia memang air yang terbaik sebab hydration. Cepat air itu serap dalam badan. Macam kes sayur tadi. Detoxification. Anda akan nampak badan anda akan buang-buang flush. Lepas tu anda rasa badan anda lain macam. Dan antioxidation. Sel badan anda mula pulih dan selepas tahun, 2 bulan, 6 bulan, setahun, 5 tahun minum air kangen, anda boleh feel badan anda sangat berbeza, insyaAllah. Alright? Dengan izin Allah Ta'ala. Alright? So, teman-teman hari ini, dan mesin kangen ni, dia bukanlah tentang air minum je. Dia ada air 11.5 yang bagus sebenarnya, bersifat sebagai deterjen dan bagus untuk buang buang racun serangga dalam oil based pesticide dalam bahan masakan atau makanan macam buah, sayur dan juga beras. Kemudian kita juga ada air yang boleh dihasilkan 2.5. Sifat air 2.5 ni alternatif kepada sanitizer, alternatif kepada feminine hygiene, alternatif kepada antiseptik, alternatif kepada iodine, alternatif kepada Listerine. Ini yang minggu lepas Dr. Gigi bagi tahu. Penting ni. Kemudian kita juga ada air 7.0. Kalau nak makan ubat, jangan minum air kangen. Nak makan ubat dengan air pH 7. Sebab ada doktor bagi tahu saya, dia kata, Fendi, kalau makan ubat dengan air kangen, dia merosakkan sifat ubat tu. Tak ada kesan dah. Alright? So, makan ubat dengan air neutral. Kemudian, nak mencantikkan kulit dan rambut dan juga mencantikkan kulit bulu kucing anda juga, anda gunakan duty water. Okay? So, kulit lembut, kulit cantik sebagainya. Alright, so sebenarnya teknologi kangen mahupun teknologi ionized water. Teknologi ni diceritakan dalam banyak buku. Kalaupun dia tak sebut kangen spesifik, dia akan sebut bagaimana nak pilih teknologi ionized water yang bagus. Mesin macam mana spek dia. Alright. Tapi kalau buku Dr. Romishinya very straightforward. The best water, kangen water. Alright? So, kemudian, of course, 45 tahun, 40 cawangan, 23 negara. Kangen water ni, teman-teman, kangen mesin ni tak perlu dipertikaikan. Teknologi ni dah 45 tahun dah. Dah lama dah. Dah banyak negara dah. Itu yang ada cawangan. Kalau ikutkan, sebenarnya, sampai ke Afrika, semua tu dah ada dah orang pakai kangen ni. Okay? Dan even kilang kangen di Osaka ni adalah OEM, iaitu Original Equipment Manufacturer. Dan kilang kangen di Osaka diiktiraf sebagai Medical Device Manufacturer. Yes, 45 tahun tu kisah 2 tahun lepas tu. Sebenarnya dah 40, dah nak masuk 47 tahun dah. Dah masuk dah pun. Tahun ke-47. Alright? So, kilang di Osaka adalah kilang yang diiktiraf sebagai medical device manufacturer di mana kalau anda pergi ke website Energic America, Energic Europe, website Energic Australia, Energic Hong Kong, anda akan jumpa sijil ni. Sijil daripada Kementerian Kesihatan Jepun yang endorse kilang mesin kangen adalah medical device manufacturer. Nikmat Allah yang mana lagi yang nak kita dustakan. Alright? So, kemudian ISO pula. ISO 9001, 14001, 13485. Dan yang paling mahal, yang paling susah nak dapat, ISO 13485. Di mana setiap produk yang nak di-endorse medical device perlu ada ISO ni. Alright? So, teman-teman, ISO ni memang very powerful. Alright?
So kemudian juga daripada WQA, banyak water filter mendapat gold seal. Tak dinafikan. Setakat member lagi dah banyak. Setakat member WQA, asalkan kau berdaftar, insyaAllah kau member. Tetapi hari ini kita mendapat WQA Gold Seal Certificate untuk kategori water ionizer machine. Alright. So, teman-teman, hari ini seterusnya yang ni, Persatuan Doktor-Doktor Jepun. Saya suka sebut bahasa mudah Persatuan Doktor-Doktor Jepun ataupun JAPA ni, Japanese Association of Preventive Medicine for Adult Disease. Alright. So, mereka ni keluarkan sertifikat recommended minum air kangen dan kangen ukon turmeric. Pil kunyit. Bukan pil. Kita bukan pil eh. Kita kapsul. Kapsul soft gel kunyit daripada kangen. Recommended by Persatuan Doktor Jepun. Hebat ni. Senang nak dapat. Alright. So, lifestyle versus health. So, teman-teman, hari ni ramai orang cakap, Cik Fendi, mesin kangen ni orang kaya dia pakai. Kita orang yang tak berapa nak kaya ni, tak payah kot. Tak mampu kot, teman-teman. Betul. Kalau anda pergi dekat Google, who is drinking kangen water? Anda akan nampak selebriti VVIP yang minum kangen. Tapi teman-teman, kalau anda tengok dengan sepatu ada orang melihat tapi nampak. Ada orang melihat tapi tak nampak apa-apa. Kalau anda tengok teman-teman hari ini, orang ni bukan orang kaya. Dia bukan ada buat mewah. Bukan tinggal di villa tengah-tengah tasik mewah. Tak. Teman-teman, mereka ni tinggal di kawasan biasa-biasa. Bukan orang kaya pun ada mesin kangen. Kalau anda pergi dekat geng Terengganu, geng kita TLG Group, okay? TL Terengganu apa? Top Rangers Group, Top Rangers Group, okay? So teman-teman di geng Terengganu ni apa nama? Kalau anda tengok mereka datang ke KL. Yang beli mesin kangen harga RM19,000. Siapa dia? Penduduk rumah PPRT. Orang rumah PPRT beli mesin kangen RM19,000. So nak tunjuk apa teman-teman? Sebenarnya kalau kita melihat dengan mata, melihat dan nampak, kita akan beli mesin kangen. Sebab kita mungkin tak mampu kalau kita sakit sebenarnya, harga nak merawat tu jauh lebih mahal. Sebab ramai orang kata, hari ini kita bercakap tentang antara kaya dan sihat mana lebih penting. Teman-teman, kalau kita sihat, kita boleh mencari kekayaan. Tapi kalau kita kaya, tidak sihat, kekayaan kita boleh habis untuk membeli semula harga sebuah kesihatan. Alright? So, teman-teman, kita kena anggap kesihatan ni satu pelaburan. Bukannya satu perbelanjaan. Kita perlu melabur untuk kita sihat. Alright. So, sama juga macam kita hari ini nak jaga kereta. Kita nak jaga kereta, teman-teman. Kita nak kereta kita tak nak breakdown tengah jalan sebab nanti kos nak repair tu jauh lebih mahal. Sama juga kalau kita hari ini proaktif, jaga makan, jaga minum, InsyaAllah kita tak perlu duduk di wad-wad. Dan kami banyak terima kes-kes orang yang kena COVID. Bila dia minum kangen, dia punya kekuatan badan dia lain sikit. Orang yang kena kanser minum kangen, lain badan dia. Orang yang kena diabetik, darah tinggi, minum kangen, lain badan dia. Bahkan dalam kes Sifu Kak Yan, mati Sifu Kak Yan, beliau lebih sihat bersama kangen. Selain daripada rawatan dan juga penjaga makan. Alright? Alright. So, teman-teman hari ini, if you think to get healthy is costly, try to get sick. Alright? Sebab
Saya berpegang kepada kata Pak Sedara dekat UK itu, Osama bin Laden, satu aun untuk mencegah lebih baik daripada satu pound untuk merawat. Mahal harga sebuah rawatan. Alright? So, teman-teman, hari ini, pay now or pay later, suka tak suka, teman-teman, change your water, change your life. Okay. So, change our water, change our life. Okay. So, teman-teman, hari ini, zaman-zaman pandemik ni, suka tak suka, kita hari ini banyak, bukan saja isu kesihatan, kita juga ada isu kewangan. Mungkin bukan kita, tapi orang-orang di keliling kita. Tahukah kita, teman-teman, sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak beri manfaat kepada orang lain. Kalau kita nampak kanker ni sebagai peluang. Peluang apa? Peluang untuk diri kita sehat dan orang keliling kita sehat. Kalau kita nampak kanker ni sebagai peluang, peluang apa? Peluang untuk orang kita, diri kita dan orang keliling kita bukan sahaja sehat fizikal, tapi juga sehat kewangan. Okey, untuk tu saya nak share lagi satu slide. Pas saya cuba gabungkan slide, tapi saya kena buat banyak editing. Yang ni tentang bisnes. Okey. Teman-teman, saya minta maaf dulu, saya bukan nak mengajar, saya sekadar nak berkongsi. Sebenarnya slide ni saya godek minggu lepas sebab saya diminta buat training kepada sebuah syarikat yang bersifat bisnes lah. Alright. Dan sebenarnya slide ni kami gunakan untuk motivate diri kami tau. Motivate diri kami dan kawan-kawan yang lain, kita berkongsi. Okay, kita berkongsi hari ini. Mungkin kita kata orang apa ya? Kita nak, kalau bukan untuk kita sekalipun, percayalah, ilmu ni mungkin bermanfaat pada orang lain. Financial education. Hari ini dah cerita dah tentang sehat. Saya dah cuba, bukan nak educate mengajar tak, tapi kita dah cuba berkongsi macam mana nak sehat. Apa yang saya baca, apa yang saya dengar, saya kongsikan balik tazkirah untuk kita, peringatan. So, tazkirah juga tentang kewangan. Sebab apa, teman-teman, hari ini saya nak share. Alright. So, kita belajar formal di sekolah. Kita belajar profesional yang ada peluang belajar di universiti. Tapi, teman-teman, percayalah, ramai orang di keliling kita tidak pernah diajar tentang kewangan kat mana-mana pun dalam hidup dia. Tak pernah diajar. Tak pernah dikongsikan. Itulah saya dulu. Saya tak pernah tahu ilmu tentang nak merancang kewangan. Dan sebenarnya, teman-teman, apa yang saya boleh share adalah saya buka minda saya, saya tasiruh diri saya. Sebenarnya, ilmu kewangan ni ada 5 tahap. Nombor 1, foundation. Sekadar sekadar asas. Nombor 2, security. Kita ada duit daripada pendapatan kita tu untuk keperluan asas dan juga ada sedikit simpanan masa depan. Nombor 3, teman-teman, ada flexibility. Kita boleh ada untuk keperluan asas, untuk simpanan masa depan dan ada sedikit fleksibel untuk kita laburkan. Money make money. Dan ada orang, teman-teman, dia very independent. Alright? So, dia boleh memberi. Bukan sahaja dia untuk keperluan diri dia dan family dia. Dia boleh menyimpan, boleh melabur dan dia boleh memberi. Ha, yang ni hebat. Kita di tahap mana? Dan level yang kelima, money freedom. Money freedom, teman-teman, dia boleh beli apa nak beli, boleh pergi mana nak pergi dan yang paling penting, dia boleh beri berapa pun dia nak beri. Di mana tahap kita. Alright? Saya masih lagi dalam level yang kedua sebenarnya. Masih jauh lagi. Alright? So, teman-teman, hari ini
Of course, saya selalu kongsi benda ni. Miskin, sederhana, kaya ni adalah pilihan. Dan saya selalu diingatkan oleh mentor saya, Fendi, kalau kita ada dua pilihan daripada tiga, yang mana kita pilih? Ramai orang memilih sederhana dan kaya kalau pilih dua. Kalau pilih satu, memang pilih kaya lah. Ramai orang pilih sederhana atau kaya. Alright? Dan dalam dunia zaman sekarang, ini istilah orang miskin. Ini istilah orang sederhana. Ini istilah orang kaya. So, di mana pilihan kita? Dua pilihan. Teman-teman, percayalah. Jangan pilih jadi sederhana. Pilih, kalau nak pilih dua, pilih jadi kaya atau miskin. Kenapa? Orang kaya tak ada isu. Duit isu kedua. Tapi orang miskin, dia ada bantuan. Orang sederhanalah yang zaman COVID ni paling terkesan. Sebab bantuan tak ada, tapi duit tak cukup. Alright. Sebab tu, teman-teman, kita kena buka minda kawan-kawan kita yang mungkin belum terbuka. Kita dalam ni, Alhamdulillah. Alright. So, teman-teman, sebenarnya menceritakan tentang kaya ni sangat banyak. Even sahabat-sahabat Nabi, kebanyakannya adalah orang-orang kaya. Sahabat-sahabat Nabi, kebanyakannya adalah orang-orang kaya. Saidina Umar, orang kaya. Saidina, lepas tu ada fact. Saidina Abu Bakar, orang kaya. Abdul Rahman bin Auf, orang kaya. Even Saidina Abu Bakar ni, dia menginfakkan harta dan jiwa dia untuk agama. Alright. So, teman-teman hari ini, okay, cerita tentang kompas wang. Saya diminta berkongsi lebih sikit pada malam ni. Ini adalah yang buka minda saya. Sebenarnya ilmu ni, sahabat kami pergi belajar bersama dengan mentor Abang Abu di Singapura. Harga kosnya ribuan ringgit tentang kompas wang. Tapi kami pendekkan penceritaan beliau. Alright, apa yang kami kongsikan. Okay, kita ada peluang 2 tahun mungkin pergi tadika zaman dulu. Mungkin sekolah rendah 6 tahun. Mungkin sekolah menengah 5 tahun. Alright, dan mungkin ada peluang masuk universiti 5 tahun. Plus minus lah, lebih kurang. So, di penghujung teman-teman, 18 tahun kita belajar ni untuk apa? Macam tadilah. Untuk formal dan profesional di sekolah dan universiti. Tapi di ADN untuk apa? ADN kita nak bekerja atau jadi usahawan untuk apa? Untuk kita ada pendapatan. Untuk apa? Untuk 5 kategori tadi. Kita di level yang mana? Adakah foundation, security, flexibility, independent atau freedom? Alright? Ini tazkirah untuk diri saya tau. Bukan untuk anda. Anda dengar je. Saya sedang tazkirahkan diri saya. Okay? So, teman-teman hari ini, seterusnya. Okey. Sebenarnya, bila saya tengok slide ni, saya tengok balik apa yang sedang berlaku 10 tahun selepas tu. 2021. Weh, ini menakutkan eh. Tahun 2011, benda ni dah kritikal. Dan benda ni lagi kritikal pada zaman sekarang. Kalau anda tengok, tahun 2011 sebenarnya, yang pergi belajar diploma dan lebih tinggi ni ramai. Tapi peluang kerja tak banyak. At the end, teman-teman, apa yang mereka buat? Zaman 2011 ni, dah ada pun orang yang ada diploma, ada degree, ada master, mohon jawatan yang ada SPM je. Lepas tu orang SPM tak ada kerja. Alright? So, teman-teman, 400,000 menganggur. Dan kalau ikut statistik 2021 lagi menakutkan, berjuta dah menganggur ni. Alright. So teman-teman, ini cerita 2011. Saya cuma imbas kembali sebab selepas 10 tahun benda ni berlaku balik. Selepas 10 tahun, orang yang belajar diploma engineering, pointer yang agak bagus, alright, at the end dia kerja di luar bidang. Kerja di luar bidang. Tak ada langsung kena-mengena dengan engineering. Ini yang sedang berlaku pun. Alright. Okay. So, kemudian. Pemegang ijazah mohon jawatan SPM. Juruterbang menganggur.
Zaman sekarang bukan duit terbang menganggur. Memang tak ada kerja lah. Alright. Ha. Dulu, tahun 2011. Ayuh, kenapa tak buka lagi ni? Dah buka belum? Alright. So, tahun 2011, orang belajar jadi juruterbang tak ada kerja. Tahun 2021, juruterbang tu tak ada kerja. Ha. Tahun 2011, saya jumpa ni. Belajar, nak belajar juruterbang bukan rendah tau. Beratus ribu harga dia. Alright. Tak ada kerja. Hari ni juruterbang tu sendiri tak ada kerja. Dan yang ni pula. Tahun 2011. Alright. So, saya nak kongsikan juga. Kenapa? Lembab eh? Okey ke? Saya ambil suara okey ke? Alright. So, terima kasih. Alright. So, yang ni. Saya suka highlight benda ni sebab dia mengimbau kembali apa yang sedang berlaku sekarang. Kalau anda tengok teman-teman, saya memang kami tutup background orang ni. Orang ni, tak tahulah berapa umur dia sekarang eh. So, orang ni belajar Kolej Yayasan Saat. Kalau anda pernah kenal Kolej Yayasan Saat ni, kalau anda tahu, pada tahun 2011, yuran tahunan sekitar 16,000 setahun. Memang college private, ambil SPM. Alright, dan kalau anda tengok pelajar ni, PMR 8A, SPM 11A, A-level masuk universiti, belajar dekat international, belajar dekat UK, bukan Ulu Kendung. Okay, so kemudian bekerja dekat syarikat yang hebat, alright, di PNB masa tu. Tapi bayangkan, pada tahun 2011, orang ni jumpa kami mencari part-time income. Persoalannya kenapa? Dan zaman sekarang, benda ni bukan part-time income dah. Orang yang belajar hebat macam ni pun ada yang mencari full-time income. Alright? So, teman-teman hari ni, dalam dunia yang saya belajar dengan mentor saya dulu, it is not only about how much money we make. It is also about how much money we keep and how long we keep our money and how hard our money work for us. Siapa yang cerita ni? Mentor saya ni bekerja di Petronas dulu. Nama beliau adalah Haji Azmi. Haji Azmi Yakzan. Saya rasa mungkin Sifu Kaha dan juga Sifu Lokman kenang. Alright, ini yang beliau beliau kongsikan pada saya. So teman-teman, okey. Dia sebut kompas wang. Okey, kompas wang. Okey, nak cerita pasal kompas wang, kita masuk bab bisnes sekejap lagi. So, ramai orang faham utara, selatan, timur, barat. Sebab pada saya sesi malam ni bukan nak mengajar, nak berkongsi, sebab ini realiti kehidupan sekarang. Sebenarnya dalam kompas wang bersama Abang Abu ni, apa kata beliau? Setiap 100% pendapatan kita sepatutnya 30% perlu ke bahagian U, untung, bukan utara. Simpanan pelaburan, simpanan dan pelaburan. Alright? Tetapi realiti sebenar, hanya kebanyakan orang menyimpan 0 to 10%. Manusia tidak akan merancang untuk gagal, tapi kebanyakannya gagal untuk merancang. Mereka sebenarnya perlu merancang simpanan pelaburan jangka pendek, simpanan pelaburan jangka panjang dan simpanan pelaburan untuk persaraan. Dan ramai orang kalau boleh nak bersara pada usia muda. So, pada tahun 2011, ni 2011 saya cerita kan, masa tu, kalau bersara tak ada hutang, sehat. Bersara, tak ada hutang, sehat dan tak perlu tanggung anak-anak. RM5,000 dah cukup untuk sekadar hidup. Tapi plus 2 kali times 12 bulan kali 20 tahun hidup sebab 70 tahun dah meninggal dunia. Okay? So, kita perlu ada 1.2 juta masa pencen. Soalan saya, Sifu Lokman mungkin ada kot. Ha. Tapi kita ni ada ke 1.2 juta? Saya kalau sini kalau aku bersara sekarang ni 1.2 juta tak ada. 120,000 pun tak ada lagi ni. Alright? Okay.
So takut nak bersara tau. Alright. So kemudian T. T ni bahagian terpaksa. Sepatutnya dalam 100% income kita, 60% je untuk terpaksa ni. Rumah, makan, kereta, petrol, tol, maintenance, pakaian, education untuk anak. Tapi realiti kehidupan, ramai orang belanjakan 80 ke 120%. Dan hari ni apa yang perlu kita buat? Amalkan 4T. 4T. Trace your expenses. Trim your expenses. Target your expenses. Train yourself. Discipline. Ah, nak potong kat mana ni? Masalahnya nak potong kat mana? Tak tahu tu. Nak trace tu boleh trace. Oh ni, oh ni, ni. Tapi di penghujung, kalau nak potong, kau jual lah kereta tu. Ha, payah nak potong tu. Alright. So, teman-teman, seterusnya. 5% memang akan habis untuk benda bocor. Perbelanjaan tak perlu, paling masih tak perlu di tempat yang tak perlu. Contoh. Contoh dia apa? Ah, ni contoh dia. Dia pergi dekat Petronas, dia cadang nak beli air mineral. Tapi bila keluar, ada handa peras, ada coklat. Ha. Nah, dia, dia ini benda-benda bocor yang selalu berlaku. Aha, alright. So, kemudian benda keperluan versus kehendak. So, bila kita masuk Petronas tu, kita kena tanya, aku masuk sebab apa? Nak bayar minyak kan? Ha, bayar minyak aja. Yang lain jangan tengok. Terus keluar. Ha, okay? So, kemudian 5% lagi untuk sampah. Ha, orang Melayu kita bab-bab sampah ni paling best. Nak-nak yang kerja kerajaan. Ha, nak-nak yang kerja kerajaan. Akulah tu dulu tu. Alright? So, tapi sebenarnya berapa ramai? 100% gaji. Ha, ini pak saudara saya eh. Pak saudara saya dulu bekerja di bahagian pejabat askar. Askar ni 10 ada askar Malaysia, nak cerita eh, ada askar Malaysia gaji bersih dekat pay slip RM10 je. Anda bayangkan askar Malaysia gaji bersih RM10 je. Alright. Ha, ni cerita sampah ni pasal. Alright. So kemampuan, that's why apa pun membelilah dia ikut kemampuan, bukan ikut keinginan. So teman-teman hari ini, nombor satu, reduce our expenses. Kena buat bajet, merancang betul-betul. Tapi susah nak buat sebenarnya. Suka tak suka, kita kena increase kita punya income. Kita kena tambah pendapatan atau pelbagaikan sumber pendapatan. Alright? So, teman-teman hari ini, kita ada impian. Saya suka share benda ni. Kita ada impian yang besar. Kita nak rumah besar, kereta besar, isteri kecil. Betul tak? Okay. Tapi apa yang berlaku? Kita ada pendapatan yang kecil yang menyebabkan kita terpaksa kecilkan impian kita. Sebenarnya benda tu salah. Sebab yang patut kita buat, kita kena besarkan pendapatan supaya kita boleh capai balik apa impian-impian besar kita. Antara impian besar yang patut kita letak, kita berzin sewa paling banyak. Zin sewa. Bukan ziana zin, bukan mahal zin. Zin sewa tu zakat, infak, sedekah, wakaf. Alright? So, kalau kita ada impian tu besar, nak berzakat paling banyak, berinfak paling banyak, sedekah wakaf paling banyak, cerita dia kena tambah pendapatan. Itu impian kita. Alright? So, teman-teman, it is more important. Ha, ni pakcik saya ni, dekat UK. So, apa kata beliau? Lebih baik kita besarkan kita punya impian bila kita potong kita punya pendapatan. Alright? So, teman-teman, so, suka tak suka, orang kaya ada 24 jam, saya cuba tanya Sifu, Sifu Lokman, tanya Sifu Lokman ni, ni orang kaya ni. Tanya Sifu Kahar kita, berapa masa dia ada? Cuba tanya Sifu Kahar. Sifu Kahar ada berapa jam sehari? Saya ada 30 jam sehari. Ya ke? Tak ada. Dia pun ada 24 jam je sehari. Sama je. So, teman-teman, orang kaya, orang sederhana, orang miskin, dia ada masa yang sama. Dia, tapi di penghujung, apa yang orang bekerja nak buat? Bila dia nak cari duit lebih, dia nak buat overtime. Tapi ramai bos dia cakap, ramai orang buat part time, ramai orang nak buat conventional business, okay? Tapi isu dia modal besar, ramai orang buat franchise business, ramai orang buat online business, ramai orang buat commission based business. Apa, ini adalah masa 24 jam,
yang kita boleh habiskan untuk dapat tambah kewangan tadi. Nak overtime? Boleh. Masalahnya bos kita cakap time is over. So sila balik. Nak buat part time? Nah, you have no part of time. Conventional business tak ada modal. Franchise business lagi tak ada modal. Online business. Tuan Sifu, kami ni bukanlah tak pandai online. Kalau bab komen, posting, saya pandai. Tapi kalau nak buat bisnes online, saya tak pandai. Pandailah kau. Okay. So, apa yang berlaku teman-teman? Yang tinggal pada kita, peluang kita adalah commission-based business. Yang ni yang ramai anak Cina dididik. Anak Cina dididik, biar bekerja tak ada gaji. Yang penting kau kerja ada commission. Sebab lagi rajin kau bekerja, lagi banyak komisen kau dapat. Yang paling best dalam Kangen, kita boleh buat secara online. Zaman dah canggih. Kita buat bisnes ni secara franchise. Dan kita buat secara part-time. Apa maksud franchise? People franchise business. Boleh buat part-time. Dan kalau ikut Great Master Sifu Sam Sia, boleh buat sometime. Alright, tak ada masalah. Okay, so teman-teman yang penting sekali, produk tu mestilah produk keperluan. Semua orang minum air, kita rasa semua. Semua nak minum air kosong, produk berkualiti, tak perlu risau. Patuh undang-undang, modal rendah. Modal rendah, Cik Fendi nak buat bisnes kangen RM20,000. Rendahlah tu. Kau nak buka berniaga konvensional, nak buka apa, nak jadi buka kedai burger zaman sekarang, RM20,000 tu kedai burger yang cantik, RM20,000 tu boleh cecah. Alright? Dan modal kita sekali semua hidup, potensi pendapatan tinggi. Tengoklah macam sifu Kak Yan tu. Tengoklah macam sifu-sifu lagi atas-atas tu. Kemudian, tidak perlu pengalaman, tak perlu muka handsome macam saya, muka awet muda tak perlu. Okay, komitmen sangat rendah, boleh buat sometime. Yang penting ada ilmu, mentor dan sistem. Dan last kali, bisnes ni boleh diwariskan. So, teman-teman, hari ni wellness revolution. So, saya kongsikan part ni, okay, wellness revolution ni, sebenarnya dalam banyak-banyak bisnes zaman sekarang, bisnes kesihatan ni antara bisnes yang orang cari-cari. Sebab semua orang nak sihat zaman COVID ni. So, teman-teman, hari ni dalam Enagic, kita ada reward plan, patented, tak perlu risau. Okay? Dan anda pilihlah dua jenis modal. Anda ada modal serendah RM14,000 sahaja, tak sampai pun, atau RM19,000 sahaja sekali seumur hidup. Itu pun sebenarnya tak boleh panggil modal. Mana ada orang beli baju, dia anggap baju ni modal. Tak balik modal lah pakai baju ni. Kita beli mesin kangen ni untuk kita pakai. Tapi kebetulan kita diberi peluang untuk berbisnes. Alright? So, mesin KH is the best machine untuk bisnes dan juga untuk kita minum. Okay. Dan setiap mesin yang kita jual, kita tak jual lah. Setiap mesin yang kita recommend, kita akan dibayar sehingga 1 hingga 8 keping cek. Depend kepada kebijaksanaan anda dan kerajinan anda. Alright? So, teman-teman, 1 cek, 2 keping cek, 3 keping cek, hingga 6 keping cek. Sangat lumayan anda dibayar. Alright? So, yang penting sekali dalam sesi penutup ni, anda tak perlu buat kerja banyak pun. Simple je. Nombor satu, kalau anda nampak mesin kangen adalah keperluan, whatever it takes, cari duit beli mesin kangen. Kalau perlu pinjam Along, pinjam Along. Along tak ada bagi duit, pinjam ke Angah, Alang, Aci, Acu, pinjamlah. Sebab saya pun bermula kangen dengan modal pinjam. Alright? Yang penting, dengan sedikit langkah yang kita buat, itulah permulaan, insya-Allah, satu indahnya perjalanan hidup. Macam yang Sifu Kahar dah dapat, Master Sifu, apa, Cina Sifu Bak dah dapat, Cina Sifu Lokman dah dapat, Cina Sifu Asma Uzzah Sabri dah dapat, Master Sifu Kak Yan dah dapat, Sifu-Sifu lain dah dapat.
upgrade masa Sifu dah dapat bermula dengan a little step beli mesin Kangen. Alright. Kemudian, apa perlu anda buat? Anda senaraikan ramai kawan-kawan anda yang minum air, saudara mara anda yang minum air. Anda senaraikan berapa ramai kawan yang minum air. Jawapan saya bukan ramai. Memang semua tu minum air. Dan kita kan nak ramai. Permulaan, kita start dengan 3 orang je dulu. 3 orang je dulu. Lepas tu, the rest is history. Alright? Kita boleh recommend 4, 5, 40, 50 terpulang. Tapi kita start dengan 3 orang. Okay, kenapa 3 orang? Sebab langkah mudah kita, kita hari ni recommend 3 kawan. Kita beli KAID, recommend 3 kawan beli KAID. Tak perlu fikir banyak berapa anda terpaksa dapat RM5,000. Lebih kurang. Alright? Ha, ini kalau beli cash lah. Kalau beli credit card, dia ada kurang sikit. Sebab ada credit card charges. Alright? So, kalau beli cash, anda dapat RM5,000. Okay? Dan TNC juga, anda maintain your business. Cara maintenance tu, anda tanya sifu-sifu yang mengajak anda. Okay. So, RM5,000 anda dapat 27-28% modal anda telah dikembalikan. Alright? So, kemudian teman-teman, kawan anda 3 orang pun, monkey see, monkey do. Dia pun nak RM5,000. Mereka recommend 3 kawan saudara mara mereka. Mereka dapat RM5,000. Anda terpaksa dapat RM15,000. Kita terpaksa dapat. Dan total sebenar kita dapat RM20,000. Modal kita dah balik, dah pakai mesin Kangen for free. So, teman-teman, monkey see, monkey do. Duplication will create multiplication. Teman-teman, hari ini, okay, kita tengok. Kita ada 2 pilihan. Kita nak stability atau profitability. Kita nak mana? Jawapan saya, jangan pilih satu, pilih dua-dua. Alright? So, kemudian anda recommend orang yang keempat. Oleh kerana dah ada 12 orang, anda yang keempat, so mesin yang ke-13, anda dapat 3 keping cek. Alright? Kemudian yang 3-3-3 yang bawah tu, mereka recommend 3 orang. Masing-masing dapat RM5,000. Kawan kita yang 3 orang tadi dapat balik modal. Kita terpaksa dapat 1,250 kali 9. 1,250 kali 9. 2,500 darab 9. Kemudian 9 orang tu pula recommend kawan lagi. Okey, 9 orang ni dapat 5,000. Yang 3-3-3 tu balik modal. Yang kita ni, yang penting yang kita ni. Yang kita ni 27 darab 1,250. 27 darab 1,250. 27 darab 2,500. So, berapa dah total dapat? Jawapan dia banyak gila. Saya dah kira dah. Banyak. Okey. So, kemudian kawan kita yang Spiderman ni. Dia ni muka pemalu. Minum air pun dengan topeng-topeng sekali. Air cecah masuk celah-celah topeng. Okey, maksud dia apa? Dia tak nak tunjuk muka, tapi dia buka mulut juga nak cerita kat kawan, air Kangen ni bagus. 3 orang kawan dia beli mesin Kangen, dia dapat RM5,000, kita terpaksa dapat RM3,750 darab 3. Kemudian, kalau anda tengok teman-teman, total mesin dah ada lebih kurang 124 mesin. Nak stability ke profitability? Jawapan saya pilih dua-dua. So, anda recommend orang yang kelima. Orang kelima beli mesin, Captain America. Dia ni pemalu tapi mulut tak pernah stop. Buka je manjang. Alright? So, anda dia beli mesin, anda dapat 7,500 dengan keping cek. Dan bila dia buka mulut, walaupun dia pemalu tutup muka, dia dapat RM5,000. Kita terpaksa dapat 7,500 darab 3. Alright? So, teman-teman hari ni, saya suka buka analogi ni. Tapi kadang-kadang ada yang salah faham. Cik Fendi ajar kita jadi ketua perompak. Bukan, jangan salah faham. Siapa suruh korang merompak? Jangan, kena tangkap. Aku tak bertanggungjawab tau. Okay?
So, tapi nak cerita, ketua perompak, dia tak merompak seorang-seorang. Nama pun merompak, bukan mencopet. Kalau mencopet, mungkin seorang-seorang. Kalau merompak, dia kena ada geng. Bila kena ada geng, komand-komand dia kena ada tiga orang. Geng dia. So, ketua perompak ajak kawan buat kerja jahat. Itu pun ada orang nak ikut. Yang kerja tu berisiko. Kerja tu kerja haram. Kena tangkap, kena tembak, boleh mati. Sebab dalam meeting ketua perompak, saya pernah dengar. Geng perompak ni tanya, bos, kalau kena tembak macam mana? Bos, kalau kena tangkap macam mana? Apa ketua perompak cakap dalam meeting tu? Think positif. Kalau dapat duit macam mana? Kita kaya. So, teman-teman, kalau ketua perompak pun think positif, takkan kita think negatif. Minum air negatif tak apa. Kalau korek hidung tu negatif tak apa. Tapi think tetap positif. Alright? So kita nak ajak kawan minum air, hidup dia sehat dan dia bukan saja sihat fizikal, dia juga bakal sihat kewangan. Macam Masjid Sifu Kayan. Ini memang contoh baik ni. Alright? So teman-teman hari ni, apa yang berlaku teman-teman, copycat marketing. Kita nak duplicate, duplicate, duplicate. Semua orang bawa tiga kawan je dulu. Monkey see, monkey do. Lepas tu ada kawan keempat, kelima, keenam. Ajaklah mereka datang. Copycat marketing. Tiru je. Teman-teman, hari ni, the power of three. Okay? Ini kalau saya andaikan apa tau. Cik Fendi, saya ada tiga orang kawan je semua hidup. Lain semua musuh. Ha, settle masalah. Tak ada masalah. Alright? Sebab apa? Anda bawa tiga kawan, tiga lagi tu bawa tiga, anda balik modal, guna mesin for free. Kemudian, sembilan orang tu bawa tiga, sebab anda pun dapat kawan dah. Sebab anda dah habis kawan. Memang musuh je keliling. Tu je kawan yang ada tiga orang tu. Alright? So, 27 bawa tiga, 81 orang. Anda insya Allah terpaksa naik pangkat 6A, mengumpul pendapatan lebih kurang terkumpul RM300,000 dan dapat achievement bonus USD 3,000. Kemudian 81 tu bawa 3 orang. Sebab masing-masing nak RM5,000. Letak dalam kepala masing-masing tu, kau nak tak RM5,000. Bawa 3 orang je. Itu je. Nak tak RM5,000, bawa 3 orang je. So, semua letak dalam kepala otak nak RM5,000 je. Teman-teman, anda terpaksa dapat ranking 6A3, achievement bonus RM6,000. InsyaAllah terkumpul RM1,000,000. Even Senior Sifu Kak Ros, even Senior Sifu Asmak dan Ustazah Asmak dan juga Ustaz Sabri, Tuan Haji Lokman, Senior Sifu apa nama Tuan Bak dan Kak Amy, saya rasa walaupun baru 6A2, terkumpul dah lebih dah pun daripada angka RM750,000. Even lebih pun RM1,000,000. Alright? So, kemudian bawa lagi dua. Bawa lagi tiga. So, Master Sifu Kak Yan, 6A3-2, ngam-ngam. Alright? Tanya berapa Master Sifu Kak Yan terkumpul. Terkumpul. Okay, berapa achievement bonus dapat? Tuan-tuan, RM2,000,000 terkumpul orang yang dulunya hopeless, helpless. Memang fikir nak mati je. Tak ada harapan dah nak hidup kat dunia ni. Hari ini mengumpul pendapatan yang lumayan dan boleh pusing dunia. Dan boleh berzin sewa dengan Alhamdulillah. Alright. Kemudian rekomen lagi tiga. 6A3-3. Kita ada Master Sifu Khairul kalau dalam kerja master. Alright. Even Master Sifu Khairul ni, beliau bawah kalau bahasa orang MLM, downline kepada Sifu Kayan. Nak tunjuk tak ada masalah downline, boleh potong ranking upline. Apa masalah? Dan macam Sifu Kayan tak kisah pun. Sebab lagi ramai orang berjaya, beliau pun terpaksa berjaya. Apa masalah dia? Bagus lah tu. Alright? So, 6A3-3 terkumpul lebih RM4,000,000. Yang paling penting, dapat pendapatan fix for life dan ada harapan diwariskan sehingga RM8,000. Ni bukan pension RM8,000 tau.
Ini pension $8,000 dan masa Sifu Khairul, beliau buat sepantas 4 tahun tak sampai, 3 tahun lebih je. Alright? Dan masa Sifu Khairul on the way nak dapat dah. So teman-teman, bayangkan masa Sifu Khairul baru dalam 7 tahun. Alright? So even apa masalah dia, kalau saya sendiri pun 17 tahun dapat $8,000. Saya okey. Sebab kalau saya kerja kerajaan dulu, di Wisma Putra dulu saya kerja, 17 tahun kerja, berapa gaji? Banyak, $4,000 je sebulan. $4,000 sebulan. So, pension berapa? Berapa je? Alright? So, teman-teman di penghujung. Alright? So, apa yang perlu kita buat? Simple je, teman-teman. Buat tiga benda basic ni. Banyakkan berdemo. Tunjukkan demo. Banyakkan kongsi air. Biar air tu bercakap bagi pihak. Tak pandai cakap pun tak apa. Biar aku yang bercakap. Aku ni, saya ni Menteri Penerangan. Sifu Khairul Menteri Penghostan. Anda Menteri Penjemputan. Kalau orang yang anda jemput nak beli mesin kanggel, anda dilantik jadi Menteri Kewangan. Kira berapa duit nak bayar pada Badan Najib dan kira pula berapa komisen dapat, insyaAllah. Alright? Dan last kali teman-teman, bawa datang event. Hari Jumaat ni ada event. Ha, ada macam-macam event. Setiap minggu ada je event. Bawa datang. Dan saya suka kongsikan apa nukilan Prof. Dr. Hamka Allahyarham. Kita peluang. Kalaupun bukan kita, kawan kita, saudara keliling kita ni peluang. Dan bila peluang, dia kena ada peluang. Peluang, peluang. Peluang, peluang. Peluang, peluang. Ha. Alright? Peluang yang besar itu datang secara tiba-tiba, datang tidak menentu masa. Datang saat kita kesempitan atau kesusahan. Nilailah peluang yang besar itu secara bijaksana. Rebutlah peluang yang besar itu kerana peluang yang besar itu boleh berlalu dengan tiba-tiba. Jangan jadikan 1,000 alasan untuk tidak merebut peluang yang besar itu. Tuan-tuan, peluang, peluang, beruang. Bukan beruang yang besar tu, bukan. Beruang. Okay? So, saya mohon ampun daripada hujung kulit kepala sampai hujung kuku kaki. Okay? Saya serahkan kembali kepada Mas Sifu Brokah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf dan saya banyak belajar dari renungan wajah-wajah dan senyuman wajah-wajah anda. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, good presentation coach. As usual. Dan malam ni dia ada extra session ya, extra session untuk kenapa kita perlukan apa ni? Macam manakah financial situation kita? Ya. Yeah. Jadinya kita pilih antara 5 tu, mana satu yang kita nak, ya. Yeah. Alright. Jadi ada apa-apa soalan ke sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, ya. Yeah. Ada siapa nak tanya soalan? Ataupun kita nak dengar siapa yang ada experience minum air ni. Kita ada 20 minit lagi. Sebelum 15 minit lagi. Nak share? Jangan malu-malu je. Kak Yan, ada apa ke Yan? Kalau tak ada siapa, tak ada siapa nak share, kita nak wrap up ke macam mana? Okey, tak apalah, tak kita ada soalan boleh. Untuk coach, anybody ada soalan dalam dalam chat box tak ada ya? Kalau nak tanya soalan kat siapa-siapa pun boleh insya-Allah. Ya, yang pentingnya macam mungkin bila nampak apa ni pendapatan tadi kan yang disimulate kan bila kita ada sistem 3-3-3 tu kan, kita rasa macam ulama ini macam agak susah sebenarnya. Macam saya sendirilah buat benda ni pun bukannya full time sangat kan, itu pun alhamdulillah dah dapat lebih daripada beli mesin dulu kan. Nah, berkali-kali lebih banyak daripada harga mesin ya. Pasal yang pentingnya air ni memang alhamdulillah memang air ni bercakap ya. Yeah. Air ni bercakap. Kita boleh apa, boleh rasa orang yang ada
orang yang ada orang yang ada masalah kesihatan, insya-Allah kalau dia constant minum air ni, insya-Allah akan ada perubahan daripada apa akan ke kesihatan ya, insya-Allah. Jadi itu adalah satu daripada kekuatan bisnes ni. Yang pentingnya bila kita kita share air ni banyak-banyak pada orang, itu adalah key dia sebenarnya. Daripada situ insya-Allah kita akan jumpa dengan beberapa ramai orang yang alhamdulillah jadi sahabat kita lama ya, kerana mereka memerlukan air untuk jangka masa yang lama. Ada juga yang akhirnya dia kata okey, aku nak ada mesin kat rumah, kerana mesin yang ada kat rumah dia tak dapat memberi sama kesan dengan apa yang ada dengan mesin kanga ni ya. Dan daripada situ insya-Allah maka terbinalah bisnes. Dan alhamdulillah bisnes kita yang duduk di Malaysia ni dah dah berkembang ya, mula berkembang di seluruh dunia ya. Itu yang kita nak sebenarnya ya. Jadi benda ni bukanlah susah sebenarnya, just matter of constantly buat dan insya-Allah boleh dapat apa yang kita nak ya. Okey, itu experience saya lah bila buat bisnes ni kan. Okey, maybe Senior Sifu Rus dengan Luqman boleh boleh tambah sikit lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa nak tambah eh? Tak ada apa nak tambah sebenarnya. Kalau ada soalan bolehlah jawab. Cumanya ialah kita kita experience memang banyaklah dalam buat bisnes ni. Kita jumpa ramai orang. Kita jumpa macam-macam orang experience minum air ni. Ialah kita sharing saja. Kita buat macam sini fubak lah. Banyak dia share air. Ya, bila kita share air, orang tu lama-lama dia beli mesin lah. Itu je. Tak ada magic pun dalam bisnes ni. Sebab kita share air tu, kita kena ikhlas share air. Sebab kita tahu air ni kita dah minum, kita tahu air ni memang bagus. Saya sendiri dah tak ada semput dah, saya asma dulu. Saya sendiri dah tak ada asma dah 7 tahun dah. Bayangkan macam mana kalau dulu nak tidur pun tak boleh, nak duduk pun tak boleh. Kan kalau asmatik, siapa yang ada asma dia tahulah macam mana susah stresnya. Yang kita boleh bayangkan orang yang kena COVID tu macam mana tak cukup oksigen kat dalam kat dalam paru-paru dia. So dengan saya terada arthritis, nak berjalan nak pagi-pagi memang keras . Bila arthritis, rheumatoid arthritis ni dia sendi dia memang keras, especially in the morning. So alhamdulillah dengan air ni, kita experience kita memang positif sangat-sangat. Dia bukan positif COVID, positif experience minum air kangen. So kita share dengan orang, orang minum dapat positif result, orang beli mesin, insya-Allah. Bukan orang tak ada duit, ada duit sebenarnya. Sebab bila orang ada benefit, insya-Allah orang beli. Itu je. Itu yang tak ada, yang kata tak ada experience tak ada benda nak sharing. Banyak juga cerita. Okey, abang bak mana abang bak? Abang bak dah keluar ke? Tak ada dah. Ada terkeluar. Ibu Asma ada lagi ni. Ibu Asma, macam mana Ibu Asma? Cikgu saya untuk secara sendirian. Ya. Untuk share ke? Untuk secara share apa ya? Share kanga ni bisnes yang panjang lah. Bisnes yang panjang dan dia tak bermusim. Sebab orang takkan berhenti minum air. So bisnes ni bisnes kalau kita tengok contohnya, kalau kita tengok pandemik ni kan, kita boleh nampak macam ada bisnes-bisnes yang timbul yang sebab, contohnya bisnes-bisnes yang timbul sebab pandemik lah, contohnya bisnes makan ataupun bisnes-bisnes yang berteraskan benda-benda online contohnya lah.
alat-alat bantu belajar online contohnya, tu semua tu benda yang bermusim. Tapi kalau Kangen, dia tak bermusim sebabnya air ni memang orang akan minum sepanjang masa. Sama ada pandemik ke, musim banjir ke, banjir. Walaupun banjir kalau kita kira hujan, dan juga sejuk kan, orang mungkin tak minum air. Tapi sebenarnya kami di Terengganu TR Group hari tu, masa banjir teruk di Terengganu baru ni, kami contribute air lebih kurang 2,000 galen lebih. So nampak tak bila bencana banjir pun, orang memerlukan air yang bersih dan sehat. Sebab bila dia orang banjir, dia orang duduk dalam keadaan air yang rosak. Lepas tu dia orang punya filter dah rosak. Jadi dia orang memerlukan bantuan kita untuk minum air, bukan sahaja air bersih je, tapi perlu untuk sehat. Sebab dia orang dia orang duduk dalam yalah lumpur semua tu kan. So air ni adalah benda yang sangat-sangat panjang lah. Maksudnya panjang once kita langkah kaki kita ke dalam Kangen ni, daripada kita usia muda sampai ke tua, insyaAllah maksudnya bisnes ni tak akan habis lah. Tinggalnya kita istiqomah, kita teruskan untuk, kalau kita istiqomah follow Zoom, follow kelas, insyaAllah kita tak akan jauh ketinggalan. Maksudnya bisnes kita akan grow. Dan kalau kita nak satu lagi tentang ilmu lah. Ilmu ni dia berkembang. Dari hari ke hari dia akan sentiasa berkembang. Hari ni bila kita masuk Zoom dengan sesi push, knowledge dia dah lain dah. Dia dah tambah. Kan? Dia dah tambah sikit lagi. Lepas nanti minggu depan lain pula. So ilmu ni dia sentiasa berkembang. Jadi sebab itulah kita kena ambil peluang. Bila Zoom ni kita jangan lepaskan peluang untuk kita join Zoom. Kalau dengan Kaizen ni at least minggu sekali pada hari Rabu malam, stay tune bersama dengan Kaizen. Dan hari Jumaat malam bersama dengan TPKC untuk sharing pengalaman yang real life depan mata kita. So kalau kita boleh commit dengan at least 2 event ni dalam masa 1 minggu dan kita bawa orang, insyaAllah bisnes kita boleh berkembang walaupun dalam pandemik, walaupun kita keluar jumpa orang berdepan. Sebab Zoom ni adalah live. Jadi orang dah boleh anggap macam ni, macam meeting berdepan macam biasa dah. So insyaAllah akan ada orang yang buat keputusan masa dia join live bersama dengan kita semua ni. Itu je lah. Okay. Well, good. Anak muda kita ni, dia punya sharing dia hebat. Eh? Okay, alright. So ada siapa lagi yang mungkin nak share macam mana pengalaman you all, macam mana mengenai air ni ataupun bisnes ni, ada siapa lagi yang nak share sebelum kita bagi pada Kak Ian untuk wrap up? Tak ada? Okay, kalau tak ada then kita bagi pada Kak Ian lah. Kak Ian. Okey, terima kasih si Fukaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Tadi line saya beberapa kali drop. Dengar. Okey, nak ucapkan tahniah pada coach excellent ya, presentation hari ini. Bertenaga daripada awal sampai akhir. Masya-Allah, bagi satu tepukan gemuruh kat coach lah. Hari ini saya sangat berterima kasih dengan coach. Very interesting ya. Okey, bagi yang lain, alhamdulillah yang tadi ada 40, masa saya masuk tadi ada sampai 41 orang ya. Alhamdulillah hari ini agak ramai. Dan tahniah juga pada sesiapa yang bawa geng-geng tadi kan, walaupun bukan geng rompak lah kan, bawa juga geng-geng datang dengar coach bercerita dan to convince kan apa sebenarnya bisnes Kangen ni. Kalau saya dulu macam mana coach cakap tadi, yang tak ada apa-apa, yang tak ada apa, kesihatan pun tak ada, duit pun tak ada, apa pun tak ada. Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Sekarang ni dah dengan Kangen banyak berubah, banyak mengubah hidup saya. Alhamdulillah itu semua datang daripada Allah. Dan bagi yang baru, saya tak tahu lah ada lagi tak orang baru kat dalam ni ataupun yang dibawa.
mungkin yang baru ya. InsyaAllah, is not this business is not about bukan business biasa-biasa bagi saya, sebab dia business yang nak macam dakwah ya. Kalau kata dulu Sifu Noli ya, masa Sifu Noli tak bawa air kepada saya, dan kalau dulu, of course lah semua ni dengan pertolongan Allah ya. Kalau dulu saya pun tak minum, kalau ia pun dia bawa air tu tapi saya tak minum sungguh-sungguh. Dan kalau ia pun si Furus ni dia mutip lah untuk bagi mesin tu kat saya. Dan tapi walaupun ada mesin, saya tak buat bisnes. Contohlah. Kan, benda-benda tu semua berkaitan. Kalau si Furus ni tak bawa kat saya, saya tak minum. Kalau dia tak, walaupun si Furus ni kutip duit dekat saya punya sekolah, kawan-kawan sekolah tu, tapi ada mesin tapi saya tak start. Kalau ia pun saya start tapi saya stop tengah jalan, apa terjadi? Contoh itu macam itulah saya nak terangkan kat sini. Semua ni siapa yang datang hari ini memang Allah ketuk hati you untuk masuk dan dengar pada penerangan coach, dengar pada penerangan Sifu Kahar, bertemu dengan Sifu Ros, bertemu dengan Sifu Asma. Semua ni adalah yang dirancang oleh Allah Ta'ala. Jadi saya sangat-sangat berharap andainya anda masuk malam ni, anda dapat sedikit ilmu, mohon berikanlah ilmu tu kepada sahabat-sahabat anda ataupun orang yang dekat, keluarga, siapa-siapa yang dekat, at least you go and share the water. Walau tak share water, share ilmu. Walau tak share ilmu, share lah bisnes ni, insyaAllah. Andainya awak dapat mengubah seorang, satu jiwa, satu orang manusia menjadi lebih baik, apa perasaan you? It's not about money anymore. It's about kepuasan dan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita dapat. Ya Allah, orang tu tak ada apa-apa, tiba-tiba dia sama dia, tiba-tiba dia dah okey, dia dah sihat dan dia pula boleh memberi. Bayangkan kalau anda ambil tindakan. Jadi the most important thing is that when you listen, you absorb apa coach cakap, apa sibuk cakap, apa sibuk dalam ni cakap, dan juga you bawa balik and then you fikir and then you ambil tindakan. Satu tindakan you boleh mengubah seorang, dua orang, tiga orang, mungkin 10 orang, mungkin beratus orang, mungkin beribu orang. Bayangkan. So this business is not about money saja. Business ni adalah about kita sebagai khalifah, kita ada bahagian kita. Kita kena buat sesatulah di dunia ni kan sebelum kita sampai, kita nak kembali ke sana. So this is the perfect business untuk tu. Kita boleh sedekah air, kita boleh infak mesin, macam-macam kita boleh buat dengan business ni. It's only a total, saya rasa it's a total, apa ni lah, total pengorbanan lah untuk satu business yang untuk berjaya dunia dan akhirat. Itu sajalah Kak Yana rapat malam ni. Sifu Kahar nampak gayanya sebab sekarang pun dah pukul berapa kan, kita tak nak. Dan saya harap semua yang ada kat sini yang masih mendengar, walau awak baru setahun ke, baru masuk ke, baru apa ke, kembalilah. Kembali dan mula bersemangat balik untuk macam Sifu Asma tak kata ni, dua kali seminggu pun dah cukup untuk Kangen. Lepas tu awak cari apa ni, personal development kat luar sana. Lepas tu keep in touch dengan you punya upline. Dan keep in touch dengan you punya leader all the time. Sebab circle of friends you tu akan membuatkan you lebih bersemangat. InsyaAllah. Itu just Sifu Kahar. Back to you. Assalamualaikum. Okay. Alhamdulillah. Okay. Saya tak ada bercadang untuk memanjangkan lagi sesi ni. Yeah. Dan pentingnya hari Jumaat ni kita join TPKC. Banyak life experience mengenai orang yang telah di, hidup mereka telah di kira bertukar disebabkan oleh mereka mengamalkan ayat ini ya, dengan izin Allah, alhamdulillah ya. Dan itu adalah apa yang kita akan jumpa pada malam tu, adalah sebahagian kecil sahaja daripada ramai orang yang telah mendapat benefit daripada ayat ini ya. Bayangkan kalau kita sendiri adalah salah satu daripada agent ataupun orang yang memberi perubahan kepada orang lain, hidup orang lain. Jadi bisnes ni macam Kak Ian kata, ya, bukannya satu-satunya, adalah satu-satunya bisnes yang senang untuk kita dapatkan saham dunia dan juga saham akhirat. Ya. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, jadi kontak orang yang menjemput anda ke sini malam ni, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada Jumaat malam Sabtu pukul 9 dia start. Ya, jadi kalau siapa yang nak tahu, nak join,
Jadi boleh tanyalah link dengan orang yang menjemput anda hari ini. Jadi itu sahaja untuk malam ni. Jadi kita ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah wal'as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Okey, terima kasih semua. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah Jumaat eh. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih.